بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana kalau seorang ulama dia membolehkan suatu padahal tidak boleh? Padahal dia mengerti. Yang kita ikut dia atau dalil? Dalil. Dan itu ada seperti itu. Ada. Kan di dalam Islam juga Nabi pernah menyebutkan ulama-ulama yang bagaimana? Ulama su. Ulama yang berada di tepi jurang jahannam, kata Nabi. Kulubnya, hatinya kulubu syayatin, kata Nabi. Hatinya hati setan, kata Nabi mereka itu. Ulama-ulama yang berada di tepi jurang jahannam. Yang hatinya mereka, hatinya setan. Orang yang menyambut panggilan mereka, dimasukkan ke neraka jahannam oleh Allah Ta'ala. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imatal mudilin. Sesungguhnya yang paling aku takut adalah umatku, imam-imam yang menyesatkan. Nabi takut. Nabi juga takut kepada apa? Yang paling aku takut umatku, kullu munafiqin alim lisan. Munafik-munafik yang pintar ngomong. Nabi takut itu. Jadi kita jangan ikut. Yang kita ikut dalil.